al-zikru alayhi min bainina. Satu lagi, apakah dia soleh? Apakah soleh yang terpilih untuk dilemparkan pernyataan itu di kalangan kita yang ramai-ramai ini? Bal huwa kazabun ashir. Bahkan soleh itu pendusta, angkuh. So, tuan-tuan, tengok sini. Nabi soleh, orang harapan. Tuan-tuan beritahu saya, kawan-kawan di Zoom, tolong jawab, Ustaz. Dalam dunia ni, contoh kota kota Al-Hijr tu, orang harapan seorang tu juga. Tak ramai. Tak. Dekat Malaysia ni, orang harapan seorang juga. Tak ramai. Ramai. Dalam parti politik, tuan-tuan, tokoh seorang juga. Tak ramai. Dekat Malaysia, tokoh seorang. Tak ramai. Ramai. Dalam ramai-ramai tokoh tu, termasuklah soleh, maka tokoh-tokoh lain kata, kalau Tuhan nak hantar Rasul, patut Tuhan hantar malaikat. Ataupun at least lah kalau Tuhan nak hantar manusia, pasti pasal eh. Aku pun tokoh juga. Engkau pun tokoh juga. Engkau pun orang harapan juga. Pasti pasal eh. Awak tak hantar aku. Awak Tuhan tak hantar aku. Awak Tuhan tak hantar kau. Maka tuan-tuan, kesimpulannya, bal huwa kazabun ashir. Kesimpulannya, soleh ni kazab, pendusta. Kita orang harapan, dia orang harapan, dia jadi rasul, aku tak. Ah, pendusta, dia tipu waktu dia rasul. Ashir, dia tu pendusta yang cuba nak angkuh, cuba nak aks diri dia lebih pada kita. Tuan-tuan, kesimpulannya, kalaulah engkau yang Allah lantik jadi rasul, mereka terima ke tak terima? Kemungkinan mereka terima. Kemungkinannya mereka cuma, isu mereka adalah mereka selain daripada kerana beratnya mesej tu, benda kedua yang mereka tak boleh terima adalah sebab awak soleh. Dia ada isu jealous kat situ. Ada isu iri hati kat situ. Orang-orang ni, satu mesej berat. Kemudian mereka buat alasan, kau bukan malaikat, so kami tak boleh ikut. Kemudian alasan ketiga, kalau orang patutnya kamilah, pasti bengkau. So tuan-tuan, akhirnya mereka boleh je terima Rasul Tuhan seorang manusia dengan syarat bukan soleh. Dengan syarat kami. Mereka sebenarnya okey sahaja menerima konsep Rasul Tuhan mesti manusia. Mereka okey je terima konsep tu. Cuma mereka tak suka orang tu soleh. Mereka nak orang tu aku. Zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal kata, Abu Jahal pun not bad. Aku pun not bad untuk jadi Rasul. Engkau Lahab, Abu Lahab. Engkau pun not bad untuk jadi Rasul. Pasal apa Muhammad pun jadi Rasul? Tuan-tuan, mereka ada persaingan demikian. Maka mereka kata, kazabun ashir. Soleh tu pendusta. Soleh tu ashir. Satu orang yang angkuh cuba nak buat bagi diri dia tinggi. Allahu Akbar.